pabotohan kami nakin, pasahaton nami dope berita sian Tapanuli Selatan. Maribuna torop sian opak desa, tardok madisi desa Padanggarugur, desa Simaninggir, desa Batu Pulut, dohot desa Batu Mama, kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Rotu Polres Tapanuli Selatan di hari Sabtu tanggal 3 na salpu, laho pangido asa di palua, dongan sahutan nina toropi, na ditakup ni polisi di hari Jumat na salpu. Huhut mabon spanduk namar surat pangiduan Rodona Toropon mar motor doh mar kareta tu kantor polisi. Sangado diabati polisi perdalanan nina toropi alai tong dosai didalani akana sida satu Polres Tapanuli Selatan na adong di Kota Padang Sidipuan. Dung saha di Polres di pasat akana sida mapangiduan na asa di palua polisi dongan sahutan nina sida saplopat halak jale di dokna toropi dodang sala pangalaho manang ula-ula nina saplopat halaki. Dan ya. Biar warga Padanggarugur dilepaskan. Karena apa itu bang? Ini masalah galensi. Oh galensi. Sejak kapan itu bang mereka di apa? Dari kemarin hari Jumat. Sadari adong 22 halak laho mada poto polisi itu bagas katori, laho makatahon hira songo dia dopangi doani akana sida. Jadi tuntutan warga Batang Onang dan Lamari adalah untuk melepaskan para tersangka yang melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap orang dan barang maupun tindak pidana masalah penutupan jalan. Sebelumnya kan kejadiannya gimana Inan? Jadi sebelumnya sekira bulan April kemarin terjadi pengeroyokan terhadap orang maupun barang berkaitan dengan adanya usaha galiansi di Desa Padanggarugur, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di hari Jumat tanggal 2 Nasalpu ditakup polisi dosa pelopat halak sian hutani akana sida ala di Suramanegai jala mengabati ugasani pengusaha si buak batu di luak ni akana sida. Sian Tapanuli Selatan, Toba TV, Mabaritahon.